Luar biasa. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni terpesona dengan fanatisme pendukung timnas Indonesia. Kehadiran supporter itu juga yang menjadi salah satu faktor tim juara dunia tersebut hanya menang 2-0 melawan Indonesia yang berada di ranking 149 dalam duel FIFA Matchday di SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam tanggal 19 Juni tahun 2023. Kreativitas mereka memompa semangat pemain, sehingga daya juang Asnawi Mangkualam dan tim memberikan perlawanan kepada tim Tengu. Mereka memenuhi stadion dengan kaos merah, khas jersey Indonesia. Tribun stadion dibuat merah. Mereka juga tak lelah menyanyikan yel-yel pembakar semangat sepanjang laga. Itu juga yang membuat pemain timnas tidak kehabisan semangat di lapangan. Dari sekian kreativitas supporter, yang mencuri perhatian adalah saat ombak penonton memutar di tribun SUGBK Senayan. Gerakan yang selalu tersaji dari supporter seperti saat pertandingan Piala Dunia berlangsung. Di SUGBK, ombak dari 60.000 penonton itu berputar sampai 3 kali. Sebelum akhirnya terhenti untuk memberikan aplaus kepada perjuangan pemain yang mampu menghentikan gelombang serangan Argentina.